Sekarang udah nyampe di batas Ciledug ya. Gua di AJM nih, AJM Scooter House. Baru nyampe, lu mau tahu enggak? Kayaknya antara yakin dan enggak yakin deh. Bos gue ini yang samping ini, AJM, baru nyampe katanya dia habis dapat bayarin Excel. Harganya berapa? 2 juta. 2 juta. Percaya enggak lu? Nah, gua aja antara percaya tapi kalau denger nyesek juga, kenapa bukan gue yang bayarin? Tadinya mau gue bayarin gopek, boleh gak? Jangan, om. Jangan, om. Ceritanya gimana? Mas Topa, ya kan, kok bisa dapat Excel harganya cuma 2 juta itu gimana? Boleh ceritain dong. Siang-siang ibu-ibu kesini. Nah, terus? Nawarin motor. Nah, terus? Mas mau bayarin Vespa saya gak? Nah. Vespanya apa, Bu? Vespanya PX. Nih, SNK-nya dikeluarin. PX. Dia PX. Pertama bilangnya PX. PX. Oh, enggak tahu Excel ya. Excel kan tulisannya PXE. Oke, okay. Di BPKP-nya tuh ya. Terus nawarin, "Berapa, Bu, emang mau jual?" Malah nantangin balik. Ibunya nantangin. Nantangin. Berani berapa gitu? Emang Mas beraninya berapa? Saya bilang lagi. Ya, Ibu mau jualnya berapa? Dengan gagahnya ibu itu ngomong, "Kalau berani 2 juta," katanya. Begitu langsung dianya. Langsung 2 juta. Padahal Bang Toba sendiri enggak belum ngomong jangan segitu, jangan sekian. Enggak, kan? Takutnya kan kesalahan namanya harga kan. Orang takutnya. Orang takutnya kan kesinggung. Kalau kita ngargain ntar takutnya dia kemurahan atau kemalmah. Ibunya sendiri yang langsung buka harga segitu. Kalau berani 2 juta kata dia. SNK-nya ini katanya. Langsung Ibu jalan mulu langsung ke rumahnya. Ternyata motor adanya di dapur. Di dapur? Di dapur. Terus? Udah ketumpuk-tumpuk sama porsi, meja udah ketumpuk-tumpuk tuh dia, udah gak kepake. Jadi ini motor ceritanya bekas suaminya, suaminya meninggal udah 5 tahun lebih. Oh, suaminya tuh meninggal. Anak-anaknya udah gak ada yang mau pake. Tapi anaknya gak ada yang tahu apa, secara apa tentang Vespa atau gimana gitu. Gak ngerti mungkin kali ya. Kayaknya gak tahu ya. Kalau tahu misalkan juga nggak mungkin dong maknya dijual dengan 2 juta. Ya. Makanya. Nah, terus akhirnya samperin tuh. Samperin. Dan anehnya lagi, dia nggak punya rekening. Nggak boleh ditransfer katanya. Kalau Mas mau sekarang 2 juta katanya. Kalau nggak mau nggak jadi. Kebetulan di kantong ada duit 2.150.000. Emang jodoh kali ya. Terus akhirnya? Kita bayar langsung. 2 juta. Bannya kempes. Bannya kempes. Tapi ibunya punya kompresor segala. Akhirnya dikeluarin kompresor. Oh, dulu bengkel kali ya almarhum bapaknya. Bapaknya senang ngoprek-ngoprek. Oke. Akhirnya terus? Motor ini kondisi parkirnya rapi. Kondisi kerannya ketutup kiri. Sampai sini diisiin bensin. Karbunya dibersihin dikit, langsung hidup ternyata. 5 tahun mati. Langsung hidup? Langsung hidup, diisiin bensin seliter langsung hidup. Ban terus tambah angin sekalian. Ban langsung di rumah ya. Udah di rumahnya ya. Sampai sini langsung ganti baru semua. Terus emaknya enggak ada penyesalan apa gimana, agak sedikit nyesel atau enggak kali ya? PD tadi 2 juta gitu langsung sih kayaknya ya. Kalau Masnya mau berani 2 juta kayaknya. Kalau enggak mau enggak usah katanya. Ya tak bayar toh. Dengan senang hati ya dia. Oh, menang banyak dong yang ketemu kayak gitu. Terus akhirnya sampai sini, sampai bengkel. Banyak apa? Waduh, kecoanya banyak. Kecoa? Di mananya? Di mesin, di hidung-hidungan semua kecoa, banyak banget kecoanya. Langsung dimandiin sampai sini, sekarang dipoles. Okay. Catnya kebetulan masih orisinil catnya. Catnya semua ori semua. Masih ya? Ori, ya. Dinamo-dinamonya ada masih semua. Masih utuh. Masih utuh semua ya? 2 jutanya sekarang mesinnya aja gak dapat, Mas. Gila, sekarang aja mesinnya Excel aja 6 jutaan. Kalau gue ngeliat tuh mesinnya doang segondong ya. Sama surat-suratnya itu 6 juta. Ini, waduh, ini benar-benar nemu apa ya, harta karun kali ya kalau gue. Rezeki anak micet. Micet, hobi micet ditawan nih. Nah, tapi rencana mau dijual lagi gak? Wah, gak
caranya dipakai aja. Pakai aja ya? Pakai aja. Mewakili, kalau misalnya ini motor kenang-kenangan dari almarhum. Iya. Orang jual murah banget, gak nyangka ya kan. Ya, mungkin kalau ibunya gak dijual lagi, pasti kalau ngeliat juga seneng banget tuh. Ya, tahun berapa Excel-nya tuh, bro? Tahun 91. 91 apa? 2001? 91. Oh, 91. 91 ya masih lumayan sih. Masih oke lah kalau 91 juga. Gimana 2001 ya? Ya rezeki lah. Ya tetap aja ya kan 2 juta doang 2 ini juta. Ya kan tetap rezeki lah mau tahunnya berapa. Tapi mati ya apa dinamo apa starternya? Mungkin nanti akinya diganti hidup kayaknya nih. Akinya aja kayak. Kabel bodi juga masih aslinya ini. Kabel bodinya. Masih aslinya. Terus tuh kayak kalau kita lihat nah, nanti seperti apa, Vespanya kayak apa, nanti kita bisa lihat bareng-barengnya. Nah, dengan 2 juta ini rencana dipoles-polesin mau disandarin apa di apa oriin apa dicat lagi ya biar keluar capnya keluar lagi aja. Oh. Biar lebih bersih. Oke. Excel sekarang kan lumayan juga harga Excel itu udah berapa ini paling enggak sampai sini masih mati pelanggan saya langsung bilang saya bayar 5 juta langsung sekarang bukan saya 500 gopek. Tapi yang ini dijual biar ya iyalah murah soalnya dapat murah bener banget satu dapat murah juga masih orian semua ya kalau bilang masih oke okay lah ini headsetnya masih bawaannya kan masih bawaan sensenya apa segala macam kaca-kaca sen yang namanya mungkin dulu punya bekas orang tua ya jadi mungkin terawat jadi bisa ketahuan apa ya mana yang masih ori ban baju juga masih bagus-bagus sih kalau gue lihat. Udah diganti baru ini kemarin. Oh udah diganti baru. Kemarinnya ambles sudah, baru udah pada botak. Oh banyak aja yang botak ya. Ini jok-joknya? Joknya masih kita ganti sama yang bagus punyanya tinggal ganti sarungnya nanti. Oke, sarung itu berarti udah gantian ya? Itu aslinya ya, yang di bawah itu? Yang asli yang ini. Oh yang asli yang ini? Yang ini malah bawaan dari motor yang kemarin. Tapi udah gak asli itu joknya. Oh gitu, dari bawaan dari almarhum ini? Dan baiknya lagi ibunya. Mas, saya kasih aksesoris. Aksesoris apa bu? Ini buat mas kalian, crash bar, pakai crash bar ya? Masih baru. Yang itu, belakang ya? Itu aja terakhir kalau saya jual aja harganya udah 500.000 itu. Crash barnya doang? Iya. Masih baru? Masih baru. Tapi udah banyak tai tikusnya. Oh iya karena udah lama kan dipakai jadi banyak kotoran. Masih mengkilap barangnya. Crash, ada nanti? Ada barangnya. Nanti kita bisa lihat ya seperti apa crash bar. Crash barnya 500, motornya 1,5 berarti. Gokil, menang banyak aja ya menang banget. Tapi emang, lu emang dasarnya juga suka ngasih orang, lu baik ya kan. Dapat juga akhirnya rezeki itu gak kemana ya kan, kebaikan ya. Orang itu gak tidur. Bener gak? Alhamdulillah. Tuhan itu gak tidur, jadi sama orang kadang kita gak tahu suka baik sama orang, ternyata ada juga yang baik, nemu Vespa Excel itu tadi. Alhamdulillah. Kilometernya udah lumayan banyak pasti. Kayaknya motor ini adanya, ini ada di dapur, sininya gudang, ibunya suka jahit. Suka jahit? Nah itu di sampingnya mesin jahit, nah dia ketemu-ketemu sama bangku sama meja itu. Di situ udah gombal-gombal semua di situ motornya. Begitu masuk, pertama bilang ke sini, bilangnya PX, pas saya lihat, wah Excel, saya ketipu ini berarti. Wah gila ketipu, gila aja. Ketipu menang banyak gitu. Orang emang ketipu dibohongin rugi ini ketipu menang banyak, wah PX. Oh Excel lah, ya. Pajaknya mati berapa tahun? Pajak mati 2014 terakhir dibayar sama bapaknya. Oh 2014, iya. Lumayan punya gua aja 2011 mati kok sampai sekarang ya kan. Ya udah nanti bentar lagi kita bakal lihat motornya seperti apa ya. Oke, sekali lagi thank you banget, menang banyak ya. Untuk Pak, sukses masih, terus. Masih oke, yuk kita ngelihat motornya seperti apa. Come on! Ini lagi orangnya. Ah Lur, motornya ini nih. Wah, nih. Oh, baru dapat 2 juta loh. Gila. Aduh, nih Excel-nya nih, ya kan? Oh, mesinnya lo bisa lihat nih. Tuh, dinamo starternya juga masih nempel. Ya kan? Mana dinamonya? Tuh, nempel dinamo starternya. Itu bolam orinya? Pak, udah gantian. Oh, udah gantian dari mana? Dari bawaan, lokal ya? Tapi dari udah nempel di Vespa-nya. Mungkin dari almarhum bapak yang punya tadi sebelumnya. Oke, ini joknya? Oh, itu bawaan dari motor itu. Oh, ini bawaannya juga masih bagus kok joknya.
Oh nggak ori. Sekarang udah diganti orinya ini. Oke. Oh ini paling bentar ganti aki aja ya buat kita bisa lihat nanti buat supaya starternya nyala lagi ya. Oke loh. 500 pelek-peleknya, tromolnya aja masih ori-orianya semua. Oh belakang nggak ya? Belakang bawaan. Belakang bawaan. Baru Excel. Oh, Mika lampu sen. Terus barnya mana, lihat dong, terus barnya yang kupean tadi artinya. Warnanya ori sih, keluar masih belum pernah di tes, jadi masih bawaan pabriknya ya dengan warnanya. Ini juga warnanya masih bawaannya semua, masih oriannya. Gokil, 2 juta. Oh ini tadi 91. Gue kirain tahun 2001, tapi ya gak apa-apa. Tahun 91 tapi udah menang banyak lah hitungannya. Nah, ini yang mainan dijual gak nih Excel-nya? Nih, punya gue tuh jangan salah punya gue. Ini juga Excel loh. Woy, cuma buat coak-coak gitu. Nah, oh, stand-nya gue ganti. Menang banyak, gua sih juragannya menang banyak pokoknya. Kita mau coba menyalahkan. Tapi emang udah benar, dia enggak salah. Wah. Widih. Masih mulus. Paha cabe-cabean kalah mulus pokoknya sama ini mah. Guys, lampu. Habis ganti bola ya? Oh, bola itu sudah mati. Bukan apa-apa, bola paling berapa sih ya? 2 juta mau beli bola mah bisa buat mandi ya, buat makan sarapan. Ya. Tuh, akinya juga udah siap. Akinya tuh. Akinya baru, Lur. Wow, akinya masih dalam dus. Ganti, ntar kita baru ngecek lihat dinamo starternya. Yolah. Oke deh, oke. Menang banyak kan? Jadi gue merasa dengernya aja nyesel banget gitu. Kenapa gak gue yang bayarin gitu. Seperti halnya kalau kita tuh kadang tuh ngeliat cewek bunting, tuh kasihan gitu. Yang buntingin gue, bukan gue gitu. Wow gitu. Yowes, thank you ya. Makasih banget. Sekali lagi beruntung banget buat AJM Scooter House dapetin Excel dengan harga 2 juta. Thank you.